الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Sesungguhnya sembahyang itu ditentukan waktunya pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Sadaqallahul azim. Pertama, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah. InsyaAllah hari ini kita bicara satu tajuk, solat dua imam di R&R. Ini simple ya, tapi kita jawab juga sebab banyak kejadian yang kita lihat hari ini. Orang ambil jalan selamat, leset, supaya sorang-sorang. Tapi persoalan sekarang, kita ada adik-beradik kita, kita ada anak-anak kita, kita bawa tengok imam di depan. Kita pun tak tahu dia solat apa, takut dia solat tamam, kita nak solat kosong dengan jamaah. Kita tak tahu apa kondisi orang tu, lalu kita buat jemaah baru. Dan kebiasaannya orang yang kununnya beribad agama ni akan menghalang jemaah kedua tu. Dia kata, jangan buat ni, jangan solat tak habis ni, mana boleh ada jemaah lain. Jadi itulah persoalannya. Kalau kita berada di masjid, tu cerita lain. Kita berada di tapak-tapak ataupun tempat-tempat yang persinggahan, itu penceritaannya lain. Takkan Islam sebodoh itu? Mesti ada jawapan yang diberikan. Itu saya dah takut. Dalam bab ekonomi cerdik, bab politik cerdik, politik bodoh sekian. Dalam bab kehidupan cerdik, bab nak cari dana cerdik, bitcoin cerdik, bab solat jemaah jadi jam. Jadi hal ni yang kita kena bahalah, walaupun tajuk ni simple. Baik. Kebetulan mufti wilayah memberikan jawapan. Sebab tu saya suka kalau tuan-tuan dapat cari satu buku yang mufti terbitkan. Dan tuan-tuan boleh pergi minta di Majlis Agama Islam. Saya tak boleh minta personal. Kalau saya boleh minta personal, saya pergi lah. Dia kena masjid ataupun surau dalam kawasan wilayah minta buku itu. Irsyadul Fatwa, dia free ya. Apa nama mufti wilayah memberikan buku itu secara percuma bagi siapa yang buat permohonan untuk dapatkan buku itu. Dan buku itu penting, tuan-tuan. Kalau tidak penting sebagai bahan bacaan pun, dia penting sebab nak susun dalam rak kita. Kan, bagi nampak ada warna-warni sikit tu ya. Tapi nak cerita bahawa Irsyadul Fatwa itu adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mufti wilayah. Sebab tu saya kata hari ni kerja saya mudah sikit. Saya tak perlu buat kajian banyak lah. Saya boleh terus ambil apa yang mufti kaji. Senang. Kalau tidak dulu bercerumbu juga nak memang ajak satu topik, saya kena buka 10 buah buku. Sekarang ni saya tak buka 10 buah buku sebab mufti memang dia rajin kaji, memang bidang dia. Kedua pula memang dia minat semua benda tu. Yang ketiga pula baginya memang itulah tugas yang sepatutnya dia buat. Dia buat semua tugas dia kan. Jadi selesai. Apakah jawapannya? Baik. Orang tanya, saya ingin memohon pandangan mufti terhadap isu yang seringkali berlaku, iaitu terdapat beberapa jemaah dengan beberapa imam yang berbeza di surau-surau R&R dalam satu masa yang sama. Ada jemaah ni, ada jemaah ni dalam masa yang sama. Apakah ini dibolehkan? Kan? Maka jawapannya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama sekali, kami ucapkan tahniah atas kecaknaan anda dalam memutarakan soalan ini. Baik. Justru kami akan membahaskan isu ini dengan terperinci dalam ruang lingkup yang bagi menjelaskan hukum hakam serta adab-adab yang berkaitan. Baik. Solat jemaah merupakan sebahagian dari syiar agama Islam. Kita ni digalakkan untuk solat berjemaah. Tak kira lah macam mana pun. Itu asalnya. Sebab Nabi sebut, وَمَنْ يُعَظَّمْ
Sorry, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwa al-qulub. Siapa yang membesarkan syiar Allah, itulah sebenarnya tanda ketakwaan di hati kita. Jadi solat jemaah ni syiar. Dia susah nak faham, orang sekali dia bengap sikit, dia tak faham. Dia bodoh, aku sebab bodoh tu kan, kembali nak lapik-lapik dengan puak bangang ni. Pasal baru ni di Pulau Pinang ada satu lamang salib untuk dibangunan. Aku tak kualah kalau Cina ke India ke Kristian ke Atheist ke kata you all Muslim tak buat apa. Tapi saya tak faham bila orang Islam yang cakap macam cerdik, dia kata kita takut apa, iman kita kuat. So what? Takut apa lamang salib? Kami iman kita kuat, kita tak terpengaruh dengan lamang salib tu. Kata ni barang apa tu kan? Orang cakap ni faham tak maksud syiar tuan? Tu kita nak tanya. Kalau kita tak azan, dosa tak? Tak dosa. Kita solat zuhur kita tak azan pun. Tapi kalau kita buat satu agenda, jangan azan, macam mana tu kan? Itu beza ni, kena faham. Lampang salib tu tidak akan menyebabkan orang masuk Kristian, sebab penjajah dah datang ke tanah Melayu ni dah 444 tahun dia jajah kita. Berapa kerat saja orang Melayu masuk Kristian, lampang salib berlambak ada di gereja di mana di Sarawak. Satu-satunya negeri yang tidak mengisytiharkan Islam sebagai agama adalah Sarawak. Kan? Yang tak ada mufti Sarawak. Yang tak ada pihak berkuasa agama boleh menjalankan aktiviti dengan tepat adalah di Sarawak. Sebab Sarawak satu-satunya tidak mengisytiharkan Islam sebagai agama. Negeri lain termasuk Sabah mengisytiharkan Islam sebagai agama. Ya betul, di Sarawak menyebabkan orang tengok gereja tak masuk Kristian pun. Kita bukan bercakap pasal masuk Kristian, kita bercakap pasal syiar. Kalau hang pamerkan syiar tu di wilayah yang orang Islam ramai, hang tujuan apa? Nak cabar Islam eh? Ha? Kita tak kisah kalau mereka nak cabar Islam, tapi kita kisah awaklah ada pandangan bodoh macam tu. Lepas tu kita kata jangan buat cerdik sangat buat ni. Lepas tu kita kata syiar tu benda besar. Kita pergi tengok ada orang solat jemaah, kita solat sorang-sorang di RNR, tak apa. Tapi jangan kita kata mengarut semua solat jemaah ni pun nak solat sorang. Itu tak boleh. Sebab syarat Islam mesti yu'azzim sya'airallah. Kamu kena perbesarkan syariat Allah dan syiar Allah. Islam ada dua, syariat dengan syiar. Jadi solat jemaah ni syiar. Dalam mazhab kita Syafi'i tak wajib solat jemaah, tapi meleburkan solat syiar, hilanglah syiar. Orang tu macam tak beriman, macam tak kisah sangat lamang salib, dia dah hilang syiar dah. Bukan dia akan murtad dah. Sebab tu beza antara beriman dengan Islam. Orang Arab, kalau sebut dalam Quran, waqalatil a'rabu amanna, amanna. Orang Arab kata kami beriman, kami beriman. Dah, Allah jawab, walakin qulu aslamna, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Kita bukan kisah pasal orang tu Islam ke tak Islam. Sebab Islam ni dah ramai orang Islam pada nama, tapi syiar tidak dipertahankan. Itu salah payah nak faham. Orang ini dia tak faham. Tapi kita nak cerita hari ini macam mana kedudukan. Kalau kita pergi di RNR tengok ada orang solat berjemaah, takkan kita nak solat mereka sorang-sorang? Nampak? Itu teguran yang paling besar di sini. Baik. Oleh itu mufti bagi panduan, dia kata justru membesarkan dan melazimi solat berjemaah termasuk perbuatan membesarkan syiar-syiar Allah. Atau dalil yang menunjukkan persyariatan solat berjemaah adalah waqimus solah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan solat, keluarkan zakat dan rukuklah kamu bersama dengan orang yang sedang rukuk. Syiar dia di sembahyang tu tak cukup, kamu kena berjemaah. Itu syiar dia yang tak boleh dibuang. Baik. Itu adalah surah Al-Baqarah ayat 43. Jadi berdasarkan ayat ini menunjukkan bahawa solat jemaah yang diperintahkan dalam rukuk disebutkan dalam ayat tadi menunjukkan sebahagian daripada solat. Jadi bila sebut rukuk,
mesti disuruh solat jemaah sebab warka'u ma'arrakain. Hendaklah kamu rukuk bersama orang rukuk. Baik. Oleh itu berbalik pada persoalan. Timbul kekeliruan hari ini tentang beberapa perkara. Pertama, kekeliruan berkenaan hukum hakam jamak dan qasar. Orang tu ingat, dah kita nak buat qasar, nak buat jamak, orang ni buat tambah, kita tak ikut lah, kita buat sendiri ya. Ni kekeliruan pertama. Oleh itu dia kata, segera seorang bermusafir masuk ke dalam surau RNR dan mendapati terdapat solat berjemaah sedang didirikan, hendaklah dia mengikuti solat berjemaah tersebut meskipun dia bermusafir. Ini galakkan dia, aula dia, tidaklah wajib, aula dia. Kita singgah-singgah, iyalah tadi kita duduk terkenal nasi semua boleh relax, biar apa semua mentah nanti nak cepat. Kalau tak, kecuali lah kalau kita ada cepat sungguh, kita nak bersegera suruh tu cerita lain. Sekarang kita tengah bertenang. Tadi ya, duduk lepak-lepak, isap pokok 3 meter kan. 3 meter, 3 kilometer. Jadi maksudnya, lepas tu terus nak pergi solat jemaah, boleh lepak-lepak gitu, tandas lama. Tiba-tiba mari tengok ada orang solat jemaah depan, tambah pula kita mau ikut. Tak boleh gitu. Maka kita kena follow solat tadi. So, dalam solat zuhur sebagai contoh, kita pergi tengok orang solat tamam. Kita janganlah buat kosong. Kita tamamkanlah bersama jemaah di depan itu. Lepas 2 rakaat, lepas 4 rakaat, lepas bagi salam, barulah kita buat qasar lagi 2 rakaat dengan solat asar itu sebagai qasar. Itu tak apa. Itu kaedah dia. Ini yang pertama kan. Jadi maknanya, hendaklah orang itu mengikuti imam. Itu syarat dia. Baik. Itu dikira sebagai muwafiq. Orang tu datang-datang dapat bersama imam dan dia tahu imam tu tengah solat tamam. Cuma kondisi kedua, kita tak tahu imam tu solat apa. Ini persoalan dia. Apa harus kita buat? Baik, dia kata begitu juga, manakala jika dia orang musafir dalam keadaan masbuk, iaitu dia telah lewat beberapa rakaat dari imam, maka jika imam selesai memberikan salam, dia hendaklah terus naik dan boleh menyelesaikan solat secara qasar. Hari kedua ni menarik. Kita pipi, kita tak tahu di solat apa. Kita kena follow dia dengan niat kita. Kita niat qasar tu. Kita tak payah nak cari. Dia sembahyang apa? Tanya orang sebelah. Aku pun tak tahu. Tanya. Jadi maknanya kita tengok dia dalam kondisi tak tahu solat apa. Kita terus sahaja follow dia dengan kondisi kita niat qasar. Kondisi kita ni kosong. Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhali berkata, jika seorang bermusafir mengikut imam yang bermukim sebagai contoh, maka menjadi kaliziman buatnya untuk solat secara tamam, penuh. Ini kerana ia merupakan solat yang wajib disempurnakan. Beliau berkata lagi, sekiranya orang musafir itu mengikut imam yang bermusafir dan dia jahil, tidak mengetahui niat imamnya, sama ada beliau solat secara tamam ataupun qasar. Kita pun tak tahu dia ni solat tamam atau qasar. Biasanya orang berada di RNR ni biasanya musafir lah. Kecuali Bangladesh, satu sapu-sapu hari. Tiba-tiba dia ni menjadi imam, itu cerita lain lah. Tapi kalau nampak muka macam Bangladesh, belum tentu orang tu juga bermusafir, tuan-tuan. Kecuali yang pakai baju kerja tu dengan peniaga di RNA tu cerita lain. Tapi kalau tengok pakai baju sama kita, biasanya kita target mereka adalah musafir lah. Bila kita tak tahu dia sedang solat apa, kata Profesor Dr. Muhammad Zuhaili, bukan Wahbah Zuhaili, ni adik dia, kan? Dia kata sekiranya imam qasar, maka dia kata maka dia boleh mentaklikkan niatnya. Kita boleh nak taklik. Macam mana boleh taklik dia? Sekiranya imam itu qasar, maka aku pun qasar. Sekiranya dia solat tamam, aku pun akan solat tamam. Kita boleh buat itu. Faham tak maksudnya? Allahu Akbar, aku solat 2 rakaat qasar, jamak takdim, zuhur, makmum, kerana Allah Ta'ala. Kan? Panjang no dia. Ataupun kita lihat, aku solat zuhur 2 rakaat qasar. Tu dulu. Kemudian saat ini barulah jamak asar. Boleh niat lepas tu. Kita pun niat. Lepas tu kita kata, sekiranya imam di depan solat qasar, aku pun qasar. Kalau di solat tamam, aku pun tamam. Sebagai contoh, rupa-rupa dia tamam. Apa yang kita buat?
kita ikut dia. Sampai rakaat ketiga, kita ikut dia. Masuk-masuk, tengok-tengok, kita follow-follow dia, dia dua rakaat dia macam mana? Dia dua rakaat dia. Pada agama kita, dia adalah qasar. Kita follow dia. Ni asal kita, kalau dia tamam, kita tamamkan. Kalau dia qasar, kita qasarkan. Ha, itu juga boleh. Maknanya, kita tak perlu susah hati. Yang penting, kita niat kita dulu nak qasar. Walaupun imam itu tamam. Tetapi kalau imam tu tamam dan kita tak tahu dia tamam, kita boleh untuk mengkosorkan solat kita. Faham tak kita? Kita tak kata, jadi tadi solat tamam ke kosor? Kita kira kosor lah. Pasal pada niat kita, kita ingat dia kosor. Ha, maka kita pun bagi salam. Tak payah duduk taradut banyak, duduk tepi, tak makan nasi, pasal apa duduk teringat. Tadi sembahyang sah ke tak payah? Tak ingat memang dah. Jadi maknanya, mudah cerita, tiba-tiba kita solat, contoh sebagai contoh, kita ingat dia kosong, rupanya dia tamam. Kita tahu dia tamam pasal kita follow dia di rakaat kedua. Di rakaat kedua, dia tidak menamatkan solatnya pada rakaat kedua tu. Dia tamam rakaat ketiga, rakaat keempat. Kita tahu dia tamam, ya follow kita dengan tamam. Tapi kalau kita tak tahu dia tamam ataupun kosong, kita ambil? Kita ambil? Kita ambil? Apa faham tak? Ceramah apa? Kita ambil? Kosor lah. Kan apabila kita tak pasti dia tamat ke kosor, kita ambil kosor. Pasal kita niat kosor. Kalau kita tahu dia tamat, kita follow. Ada-ada murid sekalian, kita follow tamat. Bukan temat, tamat. Jadi maknanya itu. Jadi nak cerita itulah asal hukumnya. Baik. Manakala seorang yang bermukim, ada cerita tadi tu orang yang bermusafir. Sebab tu elok kalau kita bermusafir, kita pergi ke surau dan sebagainya, kita jadi imam. Pasal orang bermukim boleh follow kita, dia cuma dia tambah lagi dua rakaat. Tapi kebiasaannya orang tak faham demikian. Sebab ada warga tempatan yang ramai, itu menyebabkan kita terpaksa follow lah suasana tu. Tapi kalau untuk orang yang bermukim ataupun solat tamam, dia kena follow orang yang solat kosor dan dia tak ada kosor. Dia pun tumpas kaki. Oh, kata tak boleh. Dia pun pakai jamak ke kampus sekali. Padahal boleh. Dia ceritanya untuk orang bermusafir sahaja. Ini kondisi dia. Baik, itu jawapan pertama. Jadi maknanya digalakkan. Apabila dah ada jemaah di depan, followlah jemaah tu. Kalau kita tak tahu dia solat apa, kita kira kita solat kosor dan kita habiskan kosor kita. Kalau kita tahu dia solat tamam, kita lengkapkan solat itu dengan kita memberikan kondisi tadi sebut oleh Profesor Dr. Muhammad Zuhairi tadi. Dia kata apa? Dia kata sekiranya, dia kata okey, sekiranya imam kosor, maka aku pun kosor. Dan sekiranya dia solat tamam, maka aku pun tamam. Kita dah niat yang tepat kita macam tu. Jadi kondisi ni kalau tak tahu, kosor. Kalau tahu, kita solat tamam. Simple lah. Kan susah kan? Kan nampak macam berbelit, berbirak. Jadi maknanya itulah mudahnya agama ni kan. Baik. Itu kondisi pertama. Tetapi kondisi kedua, sebab gear ni nak cepat. Turun-turun bah, dah kata 2 minit ya. Tak boleh panjang lah. Pasal telefon tak semayang, jemaah dalam tu pun tak semayang. Tinggal kita turun nak semayang. Tengok-tengok ada orang sedang berjemaah di depan, ataupun sekelompok bah turun. Macam mana harus kita buat kondisi itu? Bolehkah kita tubuh jemaah lain? Bukan jemaah parti politik kan, jemaah dalam sebelah jemaah ni. Bolehkah kita tengok mereka sedang solat berjemaah, kita nak cepat lagi? Tengok dia orang tu macam lapar dan kita nak cepat. Ataupun kita rasa bahawa macam kondisi kita terdesak sangat untuk buat jemaah lain. Macam mana kondisi dia? Maka dalam keadaan yang kedua ini, maka dibincangkan oleh para ulama. Ulama kata, mendirikan banyak jemaah di solat, mendirikan banyak jemaah solat di satu tempat yang sama, apa kondisinya? Dalam kitab-kitab para fuqaha, mereka memperincikan ini seperti berikut. Yang pertama, masjid. Masjid, ni kita tengok masjid. Iaitu masjid dimaksudkan adalah masjid rasmi yang disediakan untuk jemaah menunaikan solat 5 waktu, solat Jumaat, dan mempunyai imam rasmi, dipanggil imam ratib atau imam rawatib. Para fuqaha membahaskan hukum berlakunya dua imam serentak dalam masjid dengan menyatakan begini:
Kalau kita pergi masjid yang ada imam rawatib dan kita sedang tunggu waktu solat, maka ulama memberikan pandangan waktu kurahu iqamatu jamaah di masjid, maka hendaklah kita jangan duk pi mendirikan solat jemaah di masjid itu dengan kondisi kita sendiri. Tukurahu, dilarang ataupun makruh. Tengok, ulama tak sebut haram, ulama sebut makruh, tapi makruh yang bersangatan. Maknanya kalau ada dua jemaah sedang solat, ataupun ada jemaah pertama kemudian ada jemaah kedua sedang solat, jemaah kedua tu tak haram. Sebagai contoh, kita nak solat ni, tiba-tiba kita pun solat, ada dia buat solat zuhur belakang pula pun boleh, tetapi sangat-sangat dilarang walaupun tidak haram. Sebab apa? Takut timbul dua jemaah yang tidak sepatutnya timbul. Itu soalannya. Tapi kalau kondisi dia ada lain macam sikit, bolehlah kita satu lain. Tapi nak tunjuk itu masjid, masjid yang dipakai masjid, masjid yang ada imam rawatib, masjid yang spesifik ada kaitan kuasa. Ini ulama bincang. But Imam Ramli kata tukrahu iqamatu jama'ah bi masjid ghair maktub mamatu lahu imam ratib min ghairi idhihi qablihi au qablahu au ba'dahu au ma'ahu. Dia kata kalaulah pada masa itu mendirikan solat telah sampai waktu, kena tunggu imam rawatib juga, jangan pandai-pandai nak buat jemaah lain. Kata Imam Ramli, dimakruhkan, dilarang. Makruh tu maksudnya tidak haram, tapi sangat-sangat dilarang. Sebab takut pecah jemaah ni. Tapi hukumnya tak berdosa. Cuma kalau ni nak timbulkan dua jemaah, berdosa. Itu beza dia kan? Okay. Itu yang pertama. Tetapi persoalan kedua, apa hujah mereka? Hujah mereka sebab takut begini, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Sebab takut timbul tafriqan bainal mu'minin. Macam Allah sebut, ada masjid di zaman Nabi dulu nama masjid dirar. Masjid dirar ni dibuat untuk memecahkan manusia. Jadi pecah jemaah bila ada dua jemaah sedang solat serentak, takut dia ada usul pecah jemaah. Biasa dua imam ni jadi macam apa di kampung? Pasal parti politik lah. Pasal PAH dengan UMNO. Lah UMNO dengan PAH macam tu, macam mana? Macam mana? Kalau imam tu amanah pula, macam mana? Jadi persoalan lain pula. Jadi maknanya watafriqan bainal mu'minin. Jadi berpisah. Takut benda tu lah menyebabkan Islam tak bagi. Ada jemaah dua, ada, walaupun tak serentak, Islam tak bagi. Oh, kita tunggu lepas habis, lepas tu puak-puak amanah, kita puak-puak, kita tunggu luar, tak boleh. Hukumnya adalah haram. Mesti bagi ikut imam, kalau dia amanah, kita ikut dia amanah. Kalau imam tu DAP? Jalan-jalan. Imam tu DAP. Lah DAP pasti berbagai kaum. Macam mana? Kalau imam tu DAP, haram kita ikut belakang dia. Bila jadi imam, dia tak Islam. Faham tak, tuan-tuan? Faham. Tapi kalau Islam, kena ikut belakang dia, walaupun dia daripada DAP, tuan-tuan. Dah faham boleh tak? Jadi ceritanya begitu. Baik. Oleh itu yang pertama. Cuma persoalan kedua yang timbul adalah, kalau masjid itu dipanggil masjid matruh. Fiqh menyebut ada masjid ghairul matruh dengan masjid matruh. Masjid ghairul matruh ni masjid yang permanent, bukan tempat persinggahan. Orang memang bermukim di situ, biasanya duduk. Masjid tu tetap, masjid tu adalah ada jatuh kuasa. Satu lagi dia panggil masjid ghairul matruh. Sorry, masjid matruh. Masjid matruh ni adalah masjid yang duduk di jalanan. Al-Qur'an tadilah. Tempat-tempat jadi buat bangunan, dibuat surau, orang nak solat. Tapi memang tempat tu tempat laluan, bukan tempat permanent. Ada imam rawatib, tak ada. Yang ada adalah tempat untuk orang singgah solat. Apakah kondisinya? Maka jawab Imam Ramli. Imam Ramli dalam mazhab kita Syafi'i, dia kata amal masjid al-matruq fala yukrahu fihi ta'addudul jama'ah. Adapun masjid matruq, iaitu masjid yang orang lalu-lalang, bukan tempat permanent macam tadi, maka berbilang-bilang jemaah tadi, banyak jemaah buat dalam serentak dalam tu masa, la yukrahu, tidak makruh, maka boleh. Tak mengapa. Walau kana fi imam rawat ratib, walaupun dalamnya ada imam yang bertugas. Contohnya RNR ni, dia tengok tu imam banyak tak ada imam, dah kena pecat di paling. Jadi dia pergi ambil oleh RNR sebagai contoh. Dia tak tahulah jadi tadi kan. Jadi dia letak di setiap RNR tu ada imam. Walaupun ada imam ratib, tapi sebab dia panggil masjid matruk, masjid persinggahan, surau persinggahan,
maka ada banyak jemaah yang mendirikan solat tidak ada masalah, dibenarkan oleh syarak. Kalau ikut hukum, kata beliau, pendapat yang tasrih tentang kemakruhan menjalankan dua jemaah solat dalam satu keadaan yang sama hanyalah di masjid yang bukan matruh, bukan masjid persinggahan. Jadi hukumnya makruh saja, itu pun makruh saja, bukan haram. Hak tadi harus terus, tidak ada masalah. Kita sampai-sampai kita datang ijtihadan ni polis mayang lambat sangat nampak macam imam tu bismillah seluruh kan. Dia pun buat diri dengan jemaah dengan anak-anak dia. Maka boleh sebenarnya. Ada jemaah sana, ada jemaah sini, ada jemaah sini, semua tu dibenarkan untuk berjalan serentak kerana mereka ada hajat masing-masing. Tetapi kita minta kalau buat tu biarlah ada ilmu. Maksudnya bukan tak solat, tak follow yang jemaah depan sebab dia duk rasa, dia duk ingat jemaah tu tamam, dia tak tahu kaedah nak buat ke mana. Yang tu kena belajar sikitlah. Kita sebutlah tadi yang kita belajar hari ini, kalau kita tahu jemaah depan tu tamam ke tak tamam ke, kita tetap boleh solat kosor. Kalau kita tak tahu dia tamam, kita sempurnakan. Kalau kita tahu dia tamam, kita follow dia sampai habis. Betul? Yang pertama. Tapi kalau kita ada kondisi terdesak dan sebagainya, kita perlukan buat jemaah lain. Mungkin kita tengok kawasan tu tak selesa sangat, kita pergi ke tepi, kita buat jemaah. Sebab tempat tu penuh, tak boleh nak berjemaah sebagai contoh. Maka lagilah boleh, tidak ada masalah. Memperbanyakkan jemaah itu tidak ada masalah dalam solat di masjid makruh persinggahan tadi, tidak ada masalah. Tetapi ke mana pun mufti tetap mengatakan kesimpulan hal ini, kami melihat bahawa perlu dibezakan antara masjid rasmi dengan masjid tidak rasmi. Justru berdasarkan kepada beberapa hujah yang kami kemukakan adalah dibolehkan untuk berlakunya beberapa jemaah solat dalam keadaan serentak di surau-surau, di RNR secara umumnya, kerana ia tidak mempunyai imam rasmi dan tidak bercirikan masjid rasmi. Walaupun demikian, meskipun begitu, pendapat fadilat besar solat berjemaah di samping usaha untuk menzahirkan syiar kesatuan umat Islam. Kalau boleh, satu jemaah lah, jangan banyak. Tapi kalau nak buat juga, tidak makruh dan diizinkan. Cuma jangan tempat tuan-tuan buat tu jadi bergaduh pula dengan Pak Haji mana, tak tahu. Lepas tu dia sebenarnya jadilah kini. Jadi kat saya sendiri, maghrib dah lewat, pukul 8 dah, geng depan tu solat penuh, tak boleh buat apa, tak boleh nak ni. Saya kata, jom kita solat tepi tu, sebab sini tak sempat dah. Dia orang kita pun dalam kondisi tak, apa nama, kalut ni, jom kita solat tepi sebab maghrib nak habis. Kawan siap pesan, sabar dulu saudara, tidak boleh mendirikan dua jemaah dalam satu masa. Tuan-tuan, aku tak kata apa, pasal masa tu kau pakai sebuah jean dengan baju Manchester City. So tak boleh habak aku ustaz, dia tak percaya. Tak apa. Jadi ceritanya adalah orang tu pun tak faham apa yang dia sebutkan. Jadi kondisi ni macam itulah. Termasuk lelaki-lelaki dan wanita, boleh sebenarnya untuk kita berbuat demikian. Walau bagaimanapun, kalau boleh elakkan solat seorang, tu saja yang paling penting. Pak, saya dah tengok, tak kira orang mana lebay ke haji ke amal mengaji ke, bila masuk saja RNR, dia lebih suka solat seorang. Tak cepat solat seorang. Patutnya kalau dia nak solat juga cepat, tahu dia kena jadi imam, dia ajaklah orang. Abang-abang main doa saya. Sebab orang takut bila ajak jemaah, dia nak jadi imam. Kita pesan dia, saya, abang main jemaah saya jadi imam. Abang itu meriaknya, yalah abang takut sangat. Jadi maknanya kita abang, kita jadi imam, semoga memudahkan urusan orang lain. Itulah kondisi dan keadaannya. Wallahu'alam. Dan saya akan berpandukan, penutup dia kata akhir kalam, kami menyatakan bahawa solat berjemaah adalah lebih utama untuk didirikan secara satu imam saja dalam satu-satu masa. Ini bagi menzahirkan syiar Islam. Wujudnya banyak imam dalam satu masa serta di tempat yang sama adalah gambaran luaran terhadap tiadanya kesatuan umat Islam. Memang tu kita takut juga. Walaupun dia skala syiar, tapi sebab dia selalu jadi, menyebabkan banyak berbeza pandangan. So, sekarang lah, sampai semua benda kita tak bersatu, tuan-tuan. Tapi lain, alhamdulillah, nampak makin bersatu dah, makin okey dah, makin bagus. Dan sekarang ni yang tak apa faham lagi lah, yang masih lagi duk pertahan benda-benda tak betul ni. Tapi yang lain tu alhamdulillah, makin cakap pasal beli produk orang Islam kan, cakap pasal jom kita kumpulkan kuat orang Islam kan,
Bahawa ni ada orang tunjuk, tak tahu betul tak betul. Di Balakong ke mana tak, ke di ada kedai mamak yang apa nama, belah perut, apa nama, biawak. Tak betul biawak lah mana. Nah, jadi maknanya, dia buat kari lah, buat tak tahu lah kan. Tak tahu lah orang fitnah ke apa kan. Tapi ceritanya ni banyak lah. Benda-benda yang tu orang kita dah mula keluarkan. Jadi kita bukan nak apa, kita nak kembali semula kekuatan ummah dan Islam tu ya. Jadi tak salah untuk kita mempertahankan ummah. Jadi itulah solat jemaah untuk memastikan kita ada kesatuan. Itu asalnya. Baik. Wallahualam. Dan lepas ni saya akan cuba ambil daripada apa yang mufti sebutlah. Kalau orang tanya, sebab orang saya tanya, ustaz takkan kita apa? Kami nak check ustaz dia betul tak betul kita apa. Kitab tak ada. Tuan-tuan boleh download terus dalam dia punya web dia. Dia ada website dia. Saya ambil website dia, saya download. Tapi kalau tuan-tuan malas, dia tak nak download pun malas tuan-tuan, saya akan download benda ni, saya akan send ke dalam Telegram nanti. Telegram grup saya dah lama mati tu. Bukan mati, tak berapa lama. Saya akan send dalam tu, tuan-tuan boleh tengok di situ. Dan kalau tuan-tuan boleh pergi ke pejabat mufti, tolonglah pergi ambil buku tu tuan-tuan. Buku tu free saja, ada 7 ke 8 jilid tak silap saya, Irsyadul Fatwa. Buku sangat penting dan menarik sebab dia bahas semua perkara tuan-tuan dalam tu, sebesar-besar perkara dan sekecil-kecil perkara. Tuan-tuan boleh cek, buku tu sangat menarik bagi orang yang nak mengaji fiqah lah, tapi bagi orang yang tak payahlah. Jadi maknanya nak sebut pun tak tahulah, jadi nak tampak entah. Jadi maknanya buku tu sangat penting untuk kita pengajian fiqah, sebab dalam dunia ni ada beberapa perkara saja yang sangat penting. Kalau kita tahu benda tu, kita boleh hidup jauh. Pertama, undang-undang. Betul tak tuan-tuan? Dengan sebab tuan-tuan tahu undang-undang, tuan-tuan boleh pergi jauh. Orang belajar undang-undang memang menipu kuat tuan-tuan. Sebab dia boleh nak konar kanan, konar kiri. Tipuan tu sah mengikut undang-undang. Ingat tu? Tipuan tu sah mengikut undang-undang tuan-tuan. Yang kedua, siapa mengaji fiqah? Siapa mengaji fiqah? Dan semua fiqah, bukan fiqah solat saja, insyaAllah dia boleh licin selicin ustaz-ustaz yang mengonor sana konor kiri tuan-tuan. Apa ingat ustaz straight sangat? Tak tuan-tuan, ustaz dia tahu fiqah tu dia konor jauh. Nak nikah janda tak boleh, bini marah, buat apa? Wali tak bagi, harus buat apa? Tuan-tuan, cuba jawab. Ada orang tanya ustaz, saya nak nikah tapi wali dia tak kasih. Jawapan biasa kita dengar, kena minta izin wali. Kalau saya awak berlari, tak boleh nikah lari haram. Betul tak? Ustaz jawab apa? Bila dia tanya, hang kalau nak nikah, bagaimana? Saya jawab terang-terang. Kalau saya nak nikah nombor 3, mak ayah dia tak bagi. Faham tak tuan-tuan ni? Mak ayah dia tak bagi. Bini pun tak boleh bincang. Bini tak boleh bincang. Nampak macam takut dia. Takut dia. Bini pun tak boleh bincang kan? Caranya bila wali tak restu, bini pun tak dibincang. Caranya keluarkan dia daripada satu tempat lebih daripada 2 mahalah. Maka dikira wali ghaib. Bila wali ghaib, ada orang lain boleh menjadi walinya, dipanggil wali hakim. Faham tak tuan-tuan? Yang tu mufti perlih jawab baru ni. Dia pergi ke Thailand, selatan Thailand, dia jumpa dengan pendaftar nikah sana. Kau tu kata satu hari orang datang nikah di sini 20 pasangan. Mufti tanya, adakah itu suami anda? Tak jawab kakak belakang. Adakah itu suami anda? Tak jawab. Jadi maksudnya, persoalan-persoalan itulah kita kata bahawa siapa mengaji fiqah, dia boleh gunakan fiqah untuk kehidupan. Dia tak langgar syarak, dia tahu hukum, cuma dia kena selit dengan jiwa tasawuf sikitlah. Kalau ada fiqah tu, dia tak ada tasawuf, faqad tafassaqa, dia jadi fasik. Dia kena ada jiwa mengerti tu insyaAllah. Wallahu'alam, terima kasih banyak. Itulah perbahasan kita pada hari ini. Dan ada sejadah di belakang sana untuk sumbangan. Kalau tuan-tuan nak beri sumbangan untuk sekolah dan juga untuk tujuan-tujuan menambahkan apa nama koleksi apa nama perjuangan Islam. Sebab hari ini saya duduk nak cari 2-3 bahan untuk menyebabkan saya boleh beli. Benda tu saya boleh bentangkan balik pada tuan-tuan insyaAllah. Dan jangan takut apa yang saya dapat ni tak pergi mana pun. Duit yang saya dapat tu untuk sekolah, duit saya dapat tu saya beli buku, duit saya dapat tu saya gunakan untuk buat-buat bahan-bahan ni semua. Jadi yang tuan-tuan bagi di situ lah. Sebab kalau tuan-tuan beli buku, tuan-tuan tak baca pun, biar saya beli buku lah, saya baca bagi kat tuan-tuan. Itu lagi penting insyaAllah. Jadi maknanya ada jadah di situ, tuan-tuan bagilah sumbangan sikit insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqina fid din wa 'allimna bit-ta'wil. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.